Hello, everybody. Hello, welcome, VIP, no name. Welcome, VIP, Ame Adli. Thank you, Ame Adli, for the tutorial-nya. Welcome, VIP, the moderator kita, Aiza. What up? Welcome, VIP kita, Mama Daniel. Hello, guys. Halo. Welcome VIP kita, Lins. Mantap, laju lah VIP-VIP kita. Thank you Bayaki for the gamepad-nya. Welcome tadi moderator kita juga, Lins. Kebakatan tiba Sultan Hatoli. Halo. Selamat datang. Halo. Apa khabar semua? Thank you for the gift-nya. Nama Thailand. Kau tak ada disebut. Thank you. Sawadikap, Kap Kungkap. Loy, thank you for the ketupatnya. Nobita, thank you for the ketupatnya. Halo, Ifchan. What up? Keluar aja. Siapa letak makanan ni? Ada orang letak makanan lah. Mesti alap ni. Selalu alap lah letak makanan ni. Letak dalam rumah. Makasih alap. Thank you alap. Sekejap. Kenapa ada nota ni? Alap letak nota lah. Nota lah kat burger. Kedapan David yang kusakiti. David jaga dia lelek elok je. Nah ni makanan. Terakhir alap dapat bagi kat David. Makanlah elok. Bawah burger tu ada 1 m alap bagi. Guna buat beli makanan je. David jaga dia lelek elok. Jaga Lisa lelek elok. Maaf dia alap tak dapat adik. Masa David dengan Lisa nanti. Lisa tak guna alap . Ya apa alat ni? Tak kena ngalap. Takkan sebawah scam dia semalam laju-laju kot. Lisa pun di sini. Kulama. Alat mana? Tak tahu. Dia dia bagi wah makanan lepas tu dia bagi nota. Welcome aku mama. Nota ni. Luang dapat ke? Iki. Cepat klik. Dia dia cakap apa? Dia main je. Kat mana eh? Tak ingat. Tu dekat Kurama tu je. Bisa tengok Lisa. Ni David, ni surat yang Pak Ara bagi aku. Orang ingatkan dia main-main je. Kenapa? Dia cakap apa? Macam ayat dia tu macam tak bergurau-gurau je. Nampak dia jaga Lisa dia elok. Jaga Madi juga. Aku minta maaf je ke banyak buat silap dekat korang semua. Aku minta maaf je ke banyak suara korang semua. Korang jadi makan minum. Korang jaga Lisa dia elok.
jaga Madi dan Kri juga, aku dan korang semua macam keluarga aku. Tapi apakah daya keadaan memaksa aku untuk pergi dari itu? Itu yang aku risau dong. Mungkin aku satu baik bagi aku. Eh, kenapa ni? Tiba-tiba dia. Tak tahu lah. Takkan hantar pasal semalam kot. Takkan was cam. Waktu kita bahan tu. Waktu kita bahan dia tu tak. Patutlah. Calukan dulu lagi teruk. Kita orang bahan dia lagi teruk. Itu biasa-biasa je. Ya semalam. Ya apa pasal ni? Semalam wada lah jumpa dia kan. Apa pasal ni? Dia tengah lipai kereta dia. Dia tak banyak cakap tau semalam. Weh apa pasal ni? Weh dia dah abang Pak Arab hilang. Hah? Pak Arab hilang. Tak tahulah dia mana. Tapi Kita orang tahulah kat mana tempat-tempat dia selalu hilang. Nak try lagi tengok. Haa boleh tak? Jom lah. Boleh, jom. Jom lah, nak kereta siapa? Nak kereta siapa? Nak kereta aku lah. Kurama yang 6 orang tu kurama. Haa pergi, jom. Ya Allah, kena lagi motor aku. Bisa lagi simpan motor kat rumah awak dulu lah. Aduh apa hal ni. Mana dia pergi? Kenapa ngalap ni tiba-tiba ni? Takkan was cam semalam pun nak lajut-lajut. Oh gurau je. Aduh. Jom. Oh, aku ingat dia main-main prank je tu. Ingatkan dia prank je. Dia serius pun sampai David pun dapat surat. Kurama. Try pergi ni, Apik Bayat. Tempat kerja dia kan? Tempat kerja lama dia. Selalu kalau ada stres dia nyanyi kat situ. Okey, jom. Tuan Mati, lain kali percayalah Kurama. Tak ada. Dia nampak main-main doh surat tu. Masalah aku jangan nampak surat daripada dia pun. Ya, semalam waktu gua jumpa dia pun, dia macam diam, tak ada semangat je. Masa gua gulau-gulau dengan dia, takkan dia sentap sebab tu kot. Tahulah dia. Sebab tu kita pun selalu je bergurau-gurau kan dia, tapi tak pernah pula sampai jadi macam ni. Itulah. Merajuk teruk sangat ni. Aduh, orang kampung kenapa ngalap ni orang kampung? Dia buat apa ni kat dia, Klee? Ha? Orang dia buat apa kat dia? Ha, orang dia buat apa-apa? Tak ada. Aku rasa ni kita okey je. Semalam pun ada borak-borak juga macam okey je. Masa lepas balik tu kita aje berbahan lagi. Membahan dia teruk tu. Adalah teruk. Macam biasa je lah. Cakap, oh dah ada girlfriend ni. Bukan nak tu. Ke sebab tu, Kia tenggiri tu. Dia lari. Takkan berloken kot. Baru kenal je. Baru sehari. Haa. Oh tadi kenal dan berloken. Tengok dah macam tu. Kau tak jadi. Tak tahu lah. Apa dia dengan Kia tenggiri dah tak jadi ke? Tak tahu. Masalah dia dapat nombor telefon lah semalam. Aku dengar dia call. Ke dia dapat tahu Kia tenggiri tu dah kahwin ke, dah ada boyfriend ke? Tak tahu lah. Lepas tu kata, aku dah kata dah wawal bawa jumpa kita orang dulu. Tak nak. Bawa pergi rumah. Itu lah tu. Mudah kita boleh lah tengok-tengok dia latar belakang kita selesai dulu. Tak ada lah ada brokernya ni ke. Aduh. Kita kan dah sebab pun. Mana nak broken. Dia jiwa kental kot. Jarang nampak dia broken. Wah tak pernah nampak dia lajuk-lajuk. Kai, ni first time dia merajuk sampai tak macam dia keluar lari rumah ni first time ah. Ya, baju-baju dia ada tak tadi? Baju-baju tak ada. Tinggal dia punya ni, apa tu, spender koyak je tinggal. Spender koyak je. Baju-baju lawa-lawa semua hilang. Dia bungkus. Beg yang selalu ada dekat hilang, tak ada.
Beg tu bukan seli bawa ke? Beg katak dia? Bukan beg katak tu. Beg yang selalu pergi buat airport tu. Kerja laju-laju dengan seli ni. Ambil beg katak dia. Tak tahu lah. Dia sayang beg katak tu. Dia marah betul tu. Apalah nanti aku tanya begitu seli lah. Pulangkan balik beg Arab tu. Takkanlah sebab awak tak bayar tol dia, guys. Tol berapa ringgit je. Ya tu juga aku terdengar kan, para bisnis-bisnis pasal beg katak tu. Beg katak tu sebenarnya orang bagi dekat dia. Tu yang dia tak, sebenarnya dia tak suka orang pakai beg tu. Tapi sebab Sally nak pinjam sekejap dia macam okey lah lagi. Mana lah aku tahu. Apa pagi dia pinjam. Tak ada parah yang ada dia. Ini semua salah aku, Rama. Salah aku. Bye, bye me. Oi, send help. Sultan, thank you for the gold mine. Welcome. Sebelah kanan tiba Sultan, send help. Ini salah dia bunyi. Pelik-pelik ni. Buka ke? Boleh masuk ke? Sekejap lah. Boleh masuk. David? Ya. David? Haa, ya, ya. Tertidur. Lama. Surat dia bagi dekat David tu macam mana? Sekejap aku hantar kat tu. Ini sudah bukan rumah dulu ni, ni orang lain dulu rumah ni. Tak try mas. Boleh ya. Tu. Mantap kat kula mas sekali lah. Boleh. Dah hantar. Ajin, thank you for the gamepadnya. Nobita, thank you for the ketupatnya. Thank you ya tadi. Send help, Mr. 306. Kebelakatan tiba, Sultana Edina, hello. Welcome guys. Masalah ni guys, alat hilang. Boleh masuk ni? Tak tahu lah. Makas orang ni. Dia tak kunci. Dia ada sini lah. Ada tak ada? Selalu dia nyanyi kat sini kalau dia stres. Tak ada rumah ni macam tak ada orang duduk. Betul. Dah kosong je. Rumah siapa ni? Makas alap dulu. Makas geng-geng dia. Pak alap. Tak ada orang. Mana nak cari dia? Ajim, thank you for the game pack-nya lagi. Sorry. Ya? Nak melaju ke? Tulang dia melaju sebab apa? Bukan apik bayat. Cakaplah pergi umrah cakap macam tu. Okay. Itulah. Yeah. Kenapa dia laju-laju? Itulah, awak pun tak tahu. Nak awet dia. Ui, ada David dengan Lisa. Hello. Hello, buat apa kat sini? Tu cari alap ni, bukan markas alap. Ni tempat apa lah? Ini siapa? Sekarang awak punya markas. Oh, ya ke? Oh, dah tukar lah sekarang. Dah tukar. Sorry. Ada nampak Pak Alap tak? Kok lalu nampak Pak Alap? Kenal Pak Alap? Kenal, tapi tak nampak pun. Kita kan dah kat sini 3 minggu tak nampak pun Pak Arab. Ni bukan tempat dia dah. Kenal aku, apa tak kenal dia? Sorry lah ya. Oh, Lisa dah tak kenal Mai. Sorry, Mai kacau. Oh, Mai. Sorry. Terima kasih. Sorry ya. Okay, kita orang gelak dulu Soli . Sorry Maya. Tak apa. Okay, tolong gelak dulu. Aduh, macam mana? Abang asal misai tidur saya? Mana ada ke awak ni? Dulu saya, misai saya macam tu dulu. Mana ada lari?
Dia dah tempat orang. Lah, misal aku dah curi. Bye, lolo bawa kereta. Okay, okay, bye-bye. Anak awak-awak dua atas, awak dua atas. Jumpa lagi. Tata. Bye-bye, Mai. Alamak. Thank you, Liza Amar, for the game pack-nya. Mana Clay? Satu lagi tu, Clay. Apa, David? Pak Allah hilang. Pak Allah bawa Lily. Nak orang baca tadi. Oh, pergi luar rumah. Ingatnya tempat kerja dekat. Tempat pintu tu ada ni. Ada satu set makanan. Wah, tahu dah. Selalu Pak Alap lah ni bagi orang makanan. Berbuka sahur kan. Lepas tu, dekat situ ada nota ni. Dia tekan. Welcome, Zack. Our VIP. Tak ada duit pun. Aku ada duit-duit je nak bagi kat dia. Ni, dia cakap tu. Dia tak cakap apa pun kat kita orang. Kenapa dia pergi, dia tak cakap kat kita orang. Kenapa aku ramah. Tak, dia takkan tak ada duit. Dia bagi wah 1M kot dekat dalam bawah burger tu. Dia cakap ni duit nanti beli makanan. Random, thank you for the three losses ni. Waalaikumsalam, Zack. Kau dapat surat tu daripada mana kau ramah? VIP. Ini surat tu. Dia hantar mesej. Dengar mesej aku, aku dengar mesej pun mesej sedih. Aku terima. Aku tuju juga dengan mesej tu. Dia broken ke apa? Eh, jap. Tapi kenapa, kan. Kenapa eh? Eh, kenapa ni? Tapi kan dekat signature bawah tu kan ditulis insan tak berguna, alap. Kenapa dia cakap macam tu? Tu pun satu dekat kurang apa ni pun ada mesej juga. Macam pelik tu. Ha. Alah, apa yang cakap dia macam tu? Mana ada orang cakap macam tu? Itulah. Yelah, mana ada orang tahu. Kita tak tahu siapa yang cakap dia macam tu. Aduh. Dia takkan dia broken tu. Baru semalam kena. Takkan dia broken. Baru je 2 hari kena. Broken dah. Eh, tapi awal semalam lagi. Dia cakap dengan Lola okey je. Dia dengar awak macam macam tak ada awal semangat tu. Dia slow cakap. Waktu jumpa semalam macam okey je. Macam tak ada nampak lain. Nampak biasa je. Apa tu tiba? Apa call tu? Hello? Random, thank you for the tempatnya. Kita nak ke mana ni? Ni ke mana ni, Clay? Ke pantai. Pantai? Pantai mana? Tak tahu lah. 1106. Haa. Sebab Debbie kenakan dia kot. Eh, takkan lah. Bukan. Eh? Ada mak mampu. Dia ajak keluar mah. Geng tu eh, keluar mah. Haa, okey. Dia aku tu 1106 kak? 1106. Okay. Cuba pergi tempat semalam, tempat mana? Pergi mal, tempat mana? Eh, tempat kerja Kia tu pun tahu tak? Orang tak sempat berkenalan dengan Kia tu. Tak sempat kenal pun. Tahu nama dia Kia Tenggiri je. Nama tak glamour langsung. Ke ni, aku tak nak kira tau. Naki ya itu yang bawa parah tu kan. Yelah. Pak sini ke? Saya selalu dari pak sini juga. Yeay, kau yang terjun. Astaghfirullahaladzim. Aduh, ulang pun. Parap. Parap. Kalau Aiman hilang senang. Buka Milo. Ah, Milo. Palah nak buka apa? Unta, ada unta. Tak tahu lah. Unta kan. Aduh, lama-lama geletik dia semalam. Eh, bila masa buat geletik dia? Hello, CEO Boken. Halo guys, sorry guys kalau awak tak sempat baca komen lu. Muhammad Kulama.
Apa yang lu cuba buat ni kulama? Ha? Apa lu cuba buat ni kulama? Benda lah ni kulama ni. Dah nak tunggu dia pula. Tangga elok je sini. Nak turun situ kenapa? Oh, oi, oi, oi. Oh, awak dalam bahaya, awak dalam bahaya. You okay, David? Eh, awak nak mandi jap. Oh, mandi. Mandi jap. Dia pula. Tak tahu. Dia pengen Kurama, janganlah nangis sangat, Kurama. Nak naik ke mana? Ah, sudah. Macam mana nak pergi sana ni, guys? Ni semua Kurama punya pasal lah ni. Semua salah Kurama. Masa awak kena pergi jauh, jangan jauh. Penat, penat, penat. Thank you Cozy for the three losersnya. Buat apa ni cari pala Zack? Pala hilang. Dia bawa diri melaju-laju. Kenapa lah? Eh, Zala. Zala? Ah, ya? Eh, pala hilang. Eh, tak mungkin lah. Mungkin dia dating dengan Kia kot. Kejap, Zah terekor Kia sekejap. Sabar. Sekejap awak hantar kat lu. Dia laju-laju. Merajuk? Ni ah. Kenapa? Tadi awak keluar rumah. Depan rumah awak ada satu set makanan. Awak ambil lah. Lepas tu ada nota. Ni nota dia. Kehadapan David yang kusakiti. David jaga diri elok ya. Nah ni makanan terakhir Arab. Dapat bagi kat David. Makan elok-elok. Bawah burger tu ada satu M Arab bagi. Guna buat beli makanan ya. David jaga diri elok-elok. Jaga lisan elok-elok. Maaf Arab tak dapat hadir majlis David dengan Lisa nanti. Kirim salam pada semua. Ihsan tak berguna. Ha. Eh. Atuh. Apa hal ni? Kulama pun dapat nota kak. Tapi lain lah. Kalau tak, dia pergi dating. Sekarang ni. Dia takkan bagi pun. Ha, takkan dia hantar nota tu pergi dating. Mesti pergi senyap-senyap ya. Itulah. Alamak. Sekarang ni kenapa dia pergi macam tu je asal? Itulah. Kulama cakap baju-baju semua tak ada. Diorang tak rindu lah. Kita risau apa apa jadi kat dia. Sebab itu tak pernah dia buat macam ni. Selalu kalau apa dia banyak cerita kat kita orang. Tapi kali ni tu macam tiba-tiba hilang. Wah. Pasti hilang. Dia tak ada bagi nota dekat korang ke? Di server no dia bagi kat. Ha, kita terkejut juga kalau apa-apa selalu dia cakap kat kita orang. Tiba-tiba yang ni banyak drama. Kita orang ke punya salah ni? Tu buat apa-apa salah ke kat dia? Apa kalau kita buat apa-apa salah bagi tahu lah dulu. Janganlah dia buat kita orang macam ni. Takkan dia nak kahwin lali yuk. Eh, lu ada nombor tipu kiah lah. Ni je call. Ada-ada kejap. Bersabar, ayo mati.
Hello, Kia. Assalamualaikum. Hah? On the way? Zara dah habis kerja ni. Tapi Zara nak tanya. Kunci pula lah motor dia. Dah keluar daripada rumah. Aku yang nak tahu tu dia ada bagi tahu Kia tak? Dia nak pergi jauh je. Dia macam tu lah ayat dia. Ayat macam merajuk. Dia tak ada bagi tahu Kia eh? Sebab Kia kan baru rapat kan. Kita rapat dengan Pak Arab kan. So mana tahu dia dia ada share dengan Kia ke. Nanti kalau jumpa. Halo Sudira, welcome ke Tok Kampung. Kalau Kia call dia angkat kan. Selamat datang ke Tok Kampung kita. Apa-apa nanti Roger Zara eh. Okay. Alright, thank you Kia. Okay, bye. Ada kurama. Tak ada lah dengan Kia. Tak ada eh? Tak ada. Tapi Kia kata nanti kalau dia dapat kontak Pak Arab nanti dia bagi tahu. Oh, okey. Mana kulamanya? Kurama. Cuma kurama satu tempat lagi. Kulama ada sini ya. Kat mana lagi kalau orang tahu? Kurama. Kurama saya drive kurama. Nak pergi mana ni? Drive. Tempat di, Pak Arab Ali. Kalau kalau ada stress. Kalau ada stress dia selalu di situ. Okey. Zara ikut korang dari belakang lah eh. Okay. Minyak ah, Prama. Yelah, dah nak cari Pak Arab lah, aku lupa si minyak ni. Aku tak tengok bar minyak tu lah. Ini kan? Mana? Minyak cukup lah ni. Isi minyak dulu lah. Aduh. Ya Allah. Kenapa Lisa? Lisa tu janganlah Lisa ikut akak. Kenapa tak nak duduk sebelah David? Duduk sebelah David ni. Kenapa ni? Tak apa lah, dia naik dengan Zala. Teman Zala. Okay. Rosak pintu lah. Semalam awak jumpa dia kan. Awak tanya dia tu, tu mana? Tak nampak pun tadi dia cakap dia busy cari siput Mak Yong. Siput Mak Yong? Dia pergi cari siput tu. Dia pergi cari siput kot. Dia hantar apa surat yang tu. Betul lah. Dia hantar surat yang... Dia kenapa dia broken? Ada yang salah kita buat dia. Aku dapat rasa macam aku ada salah dah jadi. Ya dia tak bagi kat aku. Dia bagi kat kau je dia perama. Tak try call lah, tak try call. Tak call lah. Pergi sesi minyak tu sana tu. Woi, pergi mana? Mana? Belakang tu. Dalam garaj. Boleh. Boleh oh. Ada minyak ke dalam garaj situ? Boleh. Atas ni sikit lah, orang tak percaya tu. Ni pakai diesel lah. Aduh. Mereka ni lah, biar aku isi minyak. Boleh. Ya. Tak apa aku ramah. Dah aku isi lah. Dah isi dah. Awak isi lah. Semua isi. Penuh. Jom semua isi. Madi. Cepat sikit naik. Kan? Agak-agak Madi tahu tak dah kenapa kenalah. Pak Arab buat macam ni? Assalamualaikum. Tak tahu. Tak tahu. Tak dapat jumpa. Zara. Jumpa semalam je. Arab hilang. Zara macam hilang. Semalam tu sama MYP ke tak sama? Tak tahu. Madi dengan Pak Arab semalam okey ke? Okey je. Ada borak macam biasa. Tak ada macam tak ada masalah apa-apa je pun. Itulah.
tahu dia tiba-tiba Zara macam teringat. Last kan Zara dengan korang dekat pulau tu kan. Lepas tu kan korang cakap yang mati. Lama je lah. Lain si wadah penuh lah. Tak penuh lagi belum. Sangki wadah penuh. Lepas tu korang cakap. Sangki dia kecil. Baru 70. 78. Harap tipu. Tipu korang sebabkan perempuan kan. Ke sebab tapi, tu? Tapi korang ada tu, serang dia tu, tak ada pun. Kita dah gurau-gurau dah. Gurau dah benda tu. Oh, bukan sebab tu lah. Tak tahulah, tak tahulah sebab tu ke takut dia terasa tu. Tapi kalau dia terasa tu semalam okey je kan kita orang. Oh, dah penuh lah. Tak tahulah. Tak tahu sebab apa. Jumlah. Pelik eh. Masa pintu tak ada ni. Eh, mana Lisa? Oh, dengan Luffy. Tadi Luffy ke apa? Luffy. Biasalah anak-anak. Pula. Kau tengah isi minyak kan, tak dia tengok belakang ni. Tu lah, tu kereta dia. Kalau kereta berapi tu. Eh, Lisa tinggal. Naik kat Luffy. Ikut Luffy tu. Dewi nak bagi tahu benda pasal Pak Alak boleh. Ui. Kelipat. Ui. Hey. Ni bukan tempat lu ke Gli? Oh, dia lain sikit. Tempat kita orang lah style. Ha, tiga orang kita orang. Oh, lolong. Dia punya pot sini selunya. Oh, ingat Gli je sini. Mana pot yang kita Zara. Yang tu. Ya tu jibam lagi kan. Eh bukan, saya jadi kalau saya tak terjun. Budak jibam mengaku ah. Budak jibam. Eh saya dah kata air terjun eh. Jibam saya dah mengaku. Kita bukan komando, kita menyorok dekat air terjun. Apa menyorok dekat air terjun? Nah. Kita menyoroklah. Sebab dah jibam dah sorok. Biar polis cari. Oh. Nampak polis pun tak jumpa aku tempat menyuruh. Mesti sebab jibam kan. Lepas tu polis dah jumpa tapi dia macam oh sampai dia ni beritahu so kita lepaskan dia macam tu kan aku ramah kan. Apa pula? Apalah macam ni aku tinggal aku sini lah. Okay bye bye aku ramah. Aku ramah lagi lah jom. Ramah. Nanti lepas kita jumpa Pak Arak kita cari kau pula. Sini lah? Gelap lah. Betul-betul kat sini tempat dia. Gelap betul. Macam mana nak cari gelap ni? Oh, salah timing. Kau ingat ke kat atas tu kita menari? Kenapa dia datang sini wasit sakit perut je? Kata sangka. Alap! Palap. Korang dah banyak kali ke? Dah, dia English. Dia buat aeroplane, dia tutup pun. Apa naik atas gunung? Rama. Mana? Belah tu dia ke seberang. Oh, tupok dia menyolok lah tu. Kat dalam ni pun tak ada. Licin. Tuah. Apa salah ni? Hebat je siap Zara. Ini panjang. Kan ada Zala banyak. Oh. Semangat
Ha. Ada lah tu, siapa KO situ tu. Derasnya air. Wah. Kenapa nak kulang malintas? Nak pergi sana pun takut ni. Itulah tu. Mana dia? Dalam sebelah sana. Janganlah dia hilang pula. Ah, tengok, oh, tengok dia dah sampai hujung sana tu, naik atas. Nampak. Kita nak pergi sana. Aduh. Tak berani lah pergi sana. Kalau nak pergi, pergi dekat kawasan yang air tak deras sangat tu lah. Tapi jalan sini semua deras ni. Malam-malam pula tu. Cuma David. Kan ada water air ya? Tak ada lah sini. Hai, apa takut lah. Kulama mana? Mana dia? Tak ada. Kulama. Mana kulama? Nah, kulama pula. Nah, kulama pula laju-laju lah tu. Gurau je tadi. Kenapa Kurama merajuk? Tuan gurau je tadi. Dia gurau apa? Kereta dia pun tak ada. Usahlah usik-usik dia. Kereta dia pun tak ada. Dia cakap tak, tak apalah, biarlah dia duduk sini. Mana Madi? Orang tanya Madi. Madi lah usik dia. Madi usik macam mana? Madi, Madi. Dia tanya Madi. Mana Madi? Bawah. Dah. Kurama tu dia lah kuat sentak. Welcome VIP kita, Ali Firdaus, hello. Madi. Okay. Masa ku lama lajuk-lajuk lah dengan kita. Lama lajuk pula. Haa. Seorang tak cerita, seorang lagi beracuk. Itu cepat sentap lah orang tua kan. Ya tu. Mana pula dia? Dia hilang. Aduh, susah lah orang tua ni. Gulau je pun. Welcome ya VIP kita, Ali Firdaus. Selamat datang. Sekarang ni Pak Alap, Pak Alap melajuk guys. Pak Alap hilangkan diri. Mana ni semua? Nah, ini deras ni. Air deras lah. Air susah tau nak pergi seberang. Wah lepas je tapi tak je tengah-tengah tu hampir lemas lah. Wah tak boleh berenang, wah pakai kepala kad. Buka lah. Tak boleh nanti bapak wah marah mati wah. Bawa balik terawih. Oh, wah dengan bapak wah tadi bawa balik terawih. Lepas tu dia nak balik awal, dia tak mau lepak. Di mana balik rumah? Dia balik rumah terus lah, rehat. Dia cakap tak larat eh. Wajar dia lepak hari, ngopi. Dia kata tak maulah, mau balik lah. Mari aku ramah. Haa, aku ramah. Tu gimana? Tu lajuk-lajuk ke apa? Tak ada, cari parah atas lah. Takut mana kat sana, dia dah atas tu. Ingat ngaju ni. Ingat lajuk-lajuk. Yang Lisa mana? Tak tahu Lisa, tak ada. Oh tu atas tu, kat bukit belakang. Tu tu belakang. Tu kat belakang. Wah tu sana. Sekejap, kita kena tunggu clear kejap. Clear mana? Nak cakap clear pula lajuk-lajuk. Pasal ni semua lajuk-lajuk ni? Gelap. Hari merajuk ke hari ni? Hari ni lau. Hari menang loteri.
pun hari merajuk. Hari benda lutri. Eh, tak nak buat dapat polis ke? Gelap sangat ke? Apa sebab aku tak gelap? Biasa malu. Hah? Sekejap, wah pakai tu. Eh, eh! Sorry David, David, sorry David. Awak pula laju-laju ah. Sorry David. Aduh. Awak tak tahulah kenapa tangan awak ni ringan betul. Aduh. Aduh merajuklah pula David. Nak coklat tak? Zara ada coklat ni. Ah, boleh kak. Ya. Ah, ambil. Ah. Say. Sama. Merajuk lagi tak? Hah? Apa benda? Hah? Dah tak merajuk kan? Apa rajuk? Oh tak eh. Terus tak ingat oh. Dapat coklat terus tak ingat. Rasa macam coklat mah. Dapat pula Cadbury. Wih. Hah? Alah tu biasa. Noh! Aduh Lisa. Kau ingat ada benda apa lah ikut lu Lisa. Aduh. Jangan lah. Aduh. Gelap, gelap. Orang oh, malas nak pegang phone. Masalah tutup mata lagi lah gelap. Benda tu. Itu tutup telinga. Dengar. Halo. Jadi orang cakap tak dengar pekak. Hah? Hai. Hai. Alhamdulillah. Eh, dia ada kawan lah. Tak nak lah. Muka hauk. Oi. Dengan ni nak kawan. Anak dia nak kawan. Yang tu tak boleh kawan dengan ni. Kawan dengan ni. Jap. Ada. Ah. Sini sini. Hello, welcome VIP Kiba Kaizo. Ha. Last tempat. Kalau tak ada ni tak tahu lah kat mana. Kalau tak ada kita report polis ataupun dia report polis lah. Apa David? Ha? Ni last tempat lah. Lepas tempat ni kita dah tak tahu dah kat mana. Ni je. Satu harapan lagi last tempat ni. Jom jom. Ya ya. Tadi pun kat last. Kurama? Dekat mana? Aduh, apa salah banyak sangat orang hilang ni. Tu, kat sana tu, kat sana tu. Tu sana. Berkepuk-kepuk asap dia. Buat apa sana? Tak tahu. Welcome MA VIP. Welcome Lashida VIP kita, sama datang. Kaizo tadi welcome. Kaizo dah biji ya. Dia dekat sini ni. Bagi Lisa bawa motor. Hmm kan? Oh, kau ada cakap. Kau ada tegur lah. Aku naik semua eh. Kaizo dah biji ya. Lala ada. Ish, risau tu. Pernah nak tidur. Orang rasa Pak Lak dekat mana guys?
dekat tol. Eh. Takkanlah dekat tol. Oi, bapak laju ni motor ni. Dah lah bos. Itu dah berlasak lah tu. Paksa lagi. Dah jam oh, jam. Tua. Dia yang boleh rosak lah tu. Ke tempat balai tu masa get back dengan Lisa. Kat mana lah? Kat pulau. Anis kacak ketok, thank you for the high apple-nya. Halo Anis. Tinggal. Aduh, kereta ni kotor ni. Besok lagi cuci dekat tempat David, cuci premium. Ha, boleh, boleh. David nak ke mana? Mbak tak diulang ni. No. Ada dia orang ni, aduh. Kepala tengah jeting dengan Kia. Dah ada call lah Kia ya. Tadi, tak ada pun. Kia tadi repair tu. Auto jam. Kalian. Oh, isi minyak, isi minyak. Isi minyak. Pak ni siapa nak buat tol kat Pak lagi? Kalau Pak Alap tak ada. Oh, dia ada. David memang kena eh. Kena lah, ngalu. Double lagi. Biasa David dah miskin kan. Aku dah pakai minyak mahal lho. Dari duit, dari makan. Lotak lu nak punya wangi. Nyawa pun miskin mah. Ada mah, 1-5 ada minyak wangi mah. Tuti wangi. Dia dah lah isi lambat. Aduh. Lalu balik terawih ya pun. Balik terawih ni. Dan salam takziah ya di atas pembagian jilan tu. Halo Lolan Junior, halo. Si Awili, thank you for one feather-nya. Poli je lah, tu lah kita terus cari satu tempat lagi. Sampai pak satu hari. Kalau tak ada kita report polis. Ni kita cari satu tempat lagi ni. Kalau tak ada kita report polis lah. Ah tu. Memang kita report polis lah. Dah lebih 24 jam kan? Eh, tadi dah isi gua asal tak naik ya. Sekejap tukang betul lain lah. Kenapa semalam tak live? Semalam awal live lah. Haa, jom gerak. Cari siapa? Cari ya, ni. Pak Alap. Oh, depan. Ya Zara, tunggu itu. Welcome VIP kita, Momoy. Halo. Dia dari rumah ikut awet dia. Tak, dah call lah tadi Kia Tenggiri tu. Kia pun tak tahu. Thank you Mama pada ketupat. Thank you Momoy for the game controller-nya. Kalau emang hilang senangnya. Betul lah kalau emang hilang senang. Keluarkan Milo je. Alap ni susah. Latah eh? Tak. Bawah. Wah. Banyak betul tempat lorong healing eh.
banyak sebab kadang-kadang kita ada operasi itu di tempat lain. Kenapa operasi? Link kena ada operasi tu. Pasal itu kan terpandang kadang-kadang ada orang isap dadah itu. Ada orang dua dadah itu. Kira sah ada orang dadah kat situ. Ada. Aku bekas komando, aku tahu lah. Pasal-pasal tu pun panas. Kena keluarkan unta eh. Mana nak cari unta? Unta kat sini tak ada. Keluarkan si comel boleh. Mama bakal komando ya? Ah, dia bakal komando. Pak Alap tu bekas assassin tu. Bekas assassin, bekas bodyguard Presiden Loco. Madi ni pun, Madi dengan Clay special force. Dia orang ni bukan calang-calang orang ni. Dia orang kan geng lama-lama. Eh, awak tak pernah datang pun sini eh. Tak pernah masuk ni. Madi mana? Aduh. Lama. Ha? Madi jatuh ke? Bila? Mari jatuh ke? Bila mari jatuh? Mari hilang ke belakang ni? Apa ni? Try kecep balik belakang-belakang. Dia mana belakang ni? Patah balik. Mungkin okay lah ada tugasan yang perlu dihilangkan dia. Tapi kenapa dia? Mana mari? Dia bagi nota macam tu. Selalu mesti ku lama tau. Dia tengok dada dia cakap belakang dia. Hilang pula. Punya masa dia hilang. Mana Madi? Nanti like call dia. Call dia. Tunggu sekejap. Not available? No, pun tak ada bunian ni ke? Lain tak ada. Hai, mana dia pergi? Mana dia tu? Tak lah, perlu masa untuk link tu lah. Tapi bagi tahu lah. Janganlah hilang macam tu. Kita orang kawan dia kot. Orang kalau kawan aduh, hilang mesti risau kan. Madi pula laju-laju ke? Aduh. Takkan Madi maju lagi. Malu pula. Aduh, hai. Laju-laju. Manalah Madi ni? Hai. Aduh. Jahannam kita tu. Okey. Oh. Zara dengan Lisa kena culik. Oh, Lisa pun. Oi, tiga orang sekali kena cotek. Bahaya ni. Nah. Pakai tepi ya, pakai tepi. Jalan ni memang keras lah. Pakai tepi. Takut kita pun kena culik kat nanti. Jalan ni memang keras lah, bahaya lah duduk sini. Pelik je. Sudah. Dua-dua kena culik. Aduh. Bahaya tau ni. Tau-tau hilang dua-dua. Saya Madi pun hilang. Oh, itu lah. Aduh. Cincin. Cik pun tinggal lah tu. Nak curi debit tak lepas yang tu lah. Mungkin sebab awak laju sangat kan dalam kereta. Dia salah ambil. Eh, tapi jangan sebut nanti. Nanti jadi macam pagi tadi tu. Betul-betul awak kena tarik. Jangan masa jadi masa. Gitulah. Macam pagi tadi oh. Tiba-tiba kena. Standby je tu lah. Oh, tengah pagar di luar ni.
Handsome enggak wah kau tengok daripada sudut macam ni. Tak apa yang malam ni kat Ponti tak ada. Mana lu tahu. Dia boleh muncul wah, secara tiba-tiba. Banyak lah. Banyak bagus lah. Ini on the day ni. Ni lah lain semua sahaja. Tak ikhlas je Lin. Tak ikhlas je. Laju-laju orang. The day ni kereta lah. Bila dia tak isi ni akan. Macam apa ni? 16B. Ui. 16B. Nak masuk 20B tak ada modal. Thank you lah. Hypermarket. Wah ada lah satu biji kereta rompong ni. Tapi wah tak ingat je nama apa. Mula-mula dia datang dia bagi dulu. Baru lah, tapi untuk drift je lah. Dia bagi dia petanda lah. Dia bagi. Dia umpan. Dia umpan wah dengan love. Wah Nissan S50. Nissan S50. Ya. Nissan apa? Waduh call. Oh lo. Dekat. Yep. Weh lagu Yulet dengan beat wali kena demo lah asal. Oh ya ke? Dekat mana? Dekat TikTok lah. Takkan kena demo kot dekat TikTok? Lagu tu mana ada copyright? Sekarang sini tak boleh lah apa panggil kereta. Sekarang mana boleh panggil kereta lah? Susah lah oh. Tak ada orang pun nak minta tolong orang. Nasib baik lah Madi kata depan satu garaj. Ui pelik. Lagu tu mana ada copyright? Tu sampai. Wah tak dapat apa pun notification pun pasal lagu tu. Eh mana adik kau tu lah? Kuang, thank you for the instant noodle-nya. Siapa lagi bang? Madi? Lisa? Tadi ada ni, nampak Zara bawa ni. Ni berapa silinder? 4 eh? 4 silinder. Penat je saya tak boleh dengar. Nanti buat check tengok. Kalau kereta ni, you nak kena check tutup Rafi. Sebab saloon dekat bawah tu, confirm ada bocor. Oh, ni tak ada, ni cici. Welcome sini. VIP kita, Cicak Tepung. Wah, punya kereta 4 kali bocor lah. Kena batu kat bawah tu, aduh. Wah, sepi sehari-hari kan. Aduh, mana pula orang ni, Lisa semua dah hilang. Thank you Putu Learning Mix for the 10 Apple game nya Seth, thank you Domi speaker nya. Tak saja, tengah betulkan sikit ada benda-benda leaking. Lisa mana? Lisa tadi turun dekat sini. Tak ada, hilang. Hilang tak? Tadi aku nampak Zara bawa tadi. Mana Lisa? Penat macam ni. Tu sebab tak boleh ikut jalan-jalan macam ni weh. Jalan macam ni kerak. Terpandang tentara. Jalan macam ni tak boleh lalu. Dah banyak kali aku rasa aku dah kena kat sini. Tu jalan-jalan sampai depan tu kena. Korang ada nampak tak? Apa? Nampak apa? Ada tu lelaki lalu ikut sini. Lelaki? Lelaki mana pula? Yeah. Korang tak nampak ke? Tak ada, tak nampak. Tak ada pun. Mana? Lepas tu, lepas tu dia panjat sini. Lepas tu dia pergi ke sini. Aduh ni main-main. Tak, Zara tak main-main. Betul. Sumpah Zara nampak. Nak check ke David?
kita cek. Dia pakai baju hitam. Kemeja hitam macam tu. Haa, plain. Kemeja hitam. Ya, dia pergi sini tapi lepas tu Zara tak nampak dah lah sebab Zara kan duduk sana. Bahaya lah pergi sana. Aduh. Anak lah. Naik, naik, Mak Jam. Haa, tu Lisa. Lisa. Haa, tu Madi. Lisa okey ke? Terpening sikit hari ni. Tu Madi. Rasa kena keluar dari tempat ni lah. Tak boleh lah. Oh, tempat ni kelas ni. Jom lah, jom, jom. Mana yang lain? Okay, jalan. Kenapa driver pun tak ada? Ah, driver tak ada. Alah, sepelik ah. Alah, kena tarik bunian. Eh? Eh, Wak-Wak nampak siapa? Nampak apa? Apa? Tu dekat gunung tu, gunung depan kita ni macam ada orang. Atas tu, atas tu. Wak rasa betul lah Zara kata. Tapi takkan laju sangat. Itu. Eh. Woi. Apa orang pukul dia? Kenapa? Dua. Oi, palak. Kau buat apa gini ah? Apa hal korang ni? Tumbuk aku ni. Kau buat apa sini? Aku cari kau. Kau kenapa hantar surat sini ah? Ha? Kau apa hantar surat sini ah? Siap buat surat eh. Ha, apa lu? Kau buat nota macam tu, palak. Kau ni buat aku risau kau tak nak kau buat aku risau. Hmm. Apa ni Barak? Apa jadi ni Barak? Itu cerita ni Barak. Cuba tu, ada aku salah ke Barak? Yang kau hantar surat ni? Aku yang buat salah ke korang? Apa salah kau? Salah apa? Banyak Barak salah apa? Salah ke korang? Aku banyak susahkan korang. Aku, kau susahkan aku, mana ada? Susahkan apa tu Barak? Dalam hidup aku Barak, selama aku jumpa kau ni Barak, aku tak pernah rasa kau susahkan aku tu Barak. Kau tahu Barak, sedih sebab kau tahu macam ni. Lalu rumah, apa pun rumah tu pun kita beli pun asli terpeluh kita orang tahu. Kau sedekah sikit, aku sikit. Mana lalu susah. Apa pun yang Pak Pai, kau akan cerita dulu kat kita orang, kenapa kau belah macam ni tu? Sebab tu jalan pilihan aku yang buat. Aku tak nak tengok kau, korang susah. Apa masalah sini boleh selesai dengan Pak Arab? Cerita dulu kat kita orang. Kira berapa lama dah kenal Pak Arab? Cerita je lah apa-apa kat kita orang. Ada masalah apa-apa. Cuba tu, apa masalah kau? Takkan pasal dia reject kau? Apa yang kau rasa apa salah tu Pak Arab? Lumalah awak scam lu semalam ke lah. Awak minta maaf. Tak ada David, tak ada. Tak, aku okey je. Gurau macam tu, aku okey. Habis tu? Kenapa? Kenapa? Hantar surat yang tu. Kau pulang macam ni. Dah, yang apa yang paling aku koyak sekali, Abang. Kau dah belah. Kau tak bagi tu. Kau bagi surat tu kat rumah. Kat kita orang kau tak bagi apa-apa pun. Kita orang buat salah ke tu, Barak? Kalau ada bagi tahu tu, tak nak macam ni. Kita dah duduk. Lama tiga ni lama tu Pak Arab. Aku kau okey dah lama je. Takkan kau belah macam ni ya? Itu lah. Aku rasa macam aku ni tak berguna dekat lama-lama ni. Kenapa? Berapa pula?
dulu kes yang terbada tu, aku bagi tugas dengan kau. Kau buat kerja yang bagus. Oh, apa yang tahu? Aku memang tahu benda tu. Apa? Tapi aku rasa bersalah dengan korang semua. Sebab aku dipersahkan korang semua. Welcome Sultan Kelai. Kalau aku rasa kau susahkan aku barak dah lama aku belah dah barak. Apa pelipat kau boleh susahkan aku? Tapi sebab aku sayang kau dah barak. Jangan dia belah macam ni. Apa-apa cerita tu kat kita orang. Jangan aku belah macam ni tu. Kalau kau fikir kau susahkan kita aku, kan aku beli makanan banyak aku simpan kat rumah tu. Yelah. Aku ingat benda apa korang semua nak kawan dengan menipu macam aku ni. Menipu? Tipu apa? Apa yang menipu? Apa yang kau tipunya? Masa hari tu kan aku cakap aku dah diving tu semua kan. Tapi aku dah benda tu. Aku lama kena high tech. Sabar aku lama. Aduh ulang tun. Aku rasa bersalah sangat kat korang. Sebab tak jujur dengan korang. Kak Dewi barang aku tak kisah apa tu pasal benda tu. Tapi betul lah sebab apa kita orang tak nak kau. Macam ni lah kalau kau ada tempuan ke apa kan, bagi tahu kita orang kan. Supaya ya kita kenal sama, kita jaga lah belakang kau sama. Aku jaga belakang kau, kau jaga belakang aku. Kalau kau macam ni susah tu barang. Tapi korang okey je kan kalau tak ada aku Arab, dalam hidup korang semua. Kalau kita orang okey, kita tak sampai sini tu Pak Arab. Kita takkan cari juga kat sini. Kita dah belah buat apa, biasa kisah pasal kalau kau dah belah. Jadi kalau kita suka, apa kita cari dari sini? Tengok semua yang cari kau. Kalau kau tak berguna kat sini, tak siapa tu nak cari kau. Alah, hari tu kita orang gulau je usik-usik lu yang pasal kiah tu. Mau minta maaf lah kalau lu terasa gitu orang saja je. David, emang aku yang tak guna David. Eh, janganlah cakap macam tu Alap. Lu kan selalu tolong lah bagi makanan. Kenapa aku rasa aku tak berguna Pak Arab? Takkan sebab kau menipu tu kau rasa tak berguna. Takkan sebab satu tu kau rasa aku tak berguna. Sebabkan yang hari tu ke ni? Ah, sebab Pak Rab rasa bersalah bersalah sebab yang tipu tu je ke Pak Rab? Sebab macam apa kalau Madi dalam kesusahan Pak Rab tak ada kat sana. Tapi kalau yang perempuan tu harap nak tolong dia sebab terjumpa depan-depan. Kalau Madi ni kadang-kadang harap jauh ada hal, setipat harap tak dapat nak tolong. Harap aku kawan dengan kau ni bukan untuk kau tolong aku. Harap aku tak kisah bodoh benda tu. Benda tu bagi aku tak ada masalah apa-apa. Benda tu harap takat tolong aku punya buat sendiri tu Pak Arab. Tapi bila kau sedih, kau sakit apa-apa, cerita tu kat kita orang je dah kau belah macam ni. Benda tu yang buat aku lagi sedih tu Pak Arab, daripada kau tu kau tak nak tolong aku, benda tak sedih mana pun Pak Arab. Ni aku lama di tengah sakala tu maut tu ni. Gile. Bisa. Nak David, aku lama. Aku minta maaf. Tak payah minta maaf lah Lap. Lu tak salah pun lah. Kita ulang gurau je hari tu. Tapi sepatutnya Zara yang kena minta maaf ni. Huh? Sebab apa? Sebab ada kes ke ada ni? Sebab Zara yang jibam. Kan Zara yang bagi gambar Pak Arab dengan Madi dengan korang semua.
Zara minta maaf. Eh, bukan bukan salah Zara. Ini semua salah Pak Rab. Pak Rab minta maaf. Okey, okey. Sul-sul, terima kasih, doktor. Aku boleh maafkan kau, Pak Rab. Tapi kau kena balik rumah. Aku tak nak kau belah di sini. Aku sayang kau dulu, Pak Rab. Aku tak nak kau tak ada dulu. Nama aku minta maaf, Kuloman. Kenapa kau tak minta maaf? Bukan salah kau. Kau tak pernah buat salah pun. Pasal gambar, pasal semalam tu pun kita orang saat-saat gurau-gurau je buat dengan kau. Bukannya kita orang dah saat ni marah kau. Member-member kan kita nak gurau-gurau lah. Takkan itu pun Pak Arab terasa. Dah lah, jom balik lah lah. Mengapa macam ni? Jom balik eh. Jom balik, mana kau punya beg ni? Mana kau punya beg? Mana kau punya beg ni? Perlu letak mana? Sekejap, aku ambil ke bawah. Jom lah lah. Nisa okey ke Nisa? Nisa? Ya. Kenapa ni jalan macam ni? Siapa ni dengan David? Ni jom sini. Okey, kecil saja. Nak balik rumah. Balik rumah. Aku lama hantar lah dekat mana-mana ni. Apa galas? Oh, nak hantar Lisa balik. Nanti aku pergi kat rumah. Okey. Eh, gua badan Lisa panas ni, Lisa. Tak sihat ke? Huh? Tak sihat eh? Takkanlah tak sihat. Sepening je. Badan macam panas je. Macam mana korang tahu aku kat sini? Kamu dah, kita dah kenal kau lama dulu, Pak Arab. Kita tahu mana kau dia. Oh, ini kan kita tempat. Ini kan tempat kita, Pak Arab. Kau nak ilim, carilah tempat lain. Bawa pergi ni lah, galas terdekat eh. Nak hantar Lisa balik. Okay. Ini bawa, kita bawa. Mesti Pak Arab pindah rumah. Kalau kau terasa dengan apa yang aku cakap kat kau, aku minta maaf sangat tu. Aku cakap tu sebagai gurauan je. Itulah. Tu gurau je, Pak Arab. Maafkan korang semua. Aku sayang korang sangat-sangat. Sebab korang dah dalam hidup aku. Kau sayang sangat-sangat, aku sayang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tu, Pak Arab. Jangan cakap je, lu malu aku tu. Dah kau sayang-sayang je, kan lari-lari je ni. Cerita dah. Kalau kita buat salah, bagi tahu. Jangan aku belah macam ni. Dekat kita orang apa, ada kuasa boleh tahu apa yang aku rasa. Wah, kita mana boleh baca pikiran. Kenapa ada barang tak cukup aku beli? Kenapa harap? Kau tak beli CD GTA 5? Dekat dalam rumah. GTA 6. Lama nanti belilah. Nanti aku belilah. Aku dah baru beli, dapat gaji beli PS5 tu. Aku tu beli TV besar tu. Tunggulah aku gaji. Kurang mahu waktu tu Parak kata dia nak BMW tu. Oh alah-alah dah sampai sini. Pergi rumah Lisa tu sah. Pergi rumah Lisa. Hantar Lisa. Hello guys. Lu pergi mana? Di rumah lah. Oh, okey.
Salah ni. Makanan semalam dah makan ke dia? Belum. Mau dapat tu pasal tu terus pergi cari tu. Sekejap eh. Hijau. Ngam-ngam gitu rosak aku dia. Dewi. Ya? Sorry, macam dapat lama dengan lu. Eh, tak apalah. Dia lihat. Esok kan ada. Sorry tahu. Oh, belum minta pening sakit sangat. Ah, tak apa, tak apa. Dia tidur. Ni dia eh, makan ubat tau. Okey. Janji ya, kau ubat eh. Jangan tipu ah. Hai. Bye. Okay. Take care. Motor aku dekat rumah kau orang. Bukan. Salah tu. Kanan dia, kanan. Kau awak duduk sana ke tadi? Ah? Kalau duduk sana dah, Rafi dia nak balik rumah dia. Tak jangan angkat tangan, bau ketiak tu kuat. Sangka keluar bau. Aduh. Parah ni. Angin dia ke belakang tu. Parah, tangan turun barap. Tangan siapa, Mak Dam? Kenapa parah tak tengok tangan barap? Nak bagi... Krem. Oh. Dia nak sangat bagi... duduk kat sana tu. Pakai krem. Zalam ke? Entah. Dia tu tadi dia repair motor. Tidur tu tak apalah, jomlah. Thank you user K for the gamepadnya. Tak faham lah, motor zaman sekarang ni dah cepat rosak. Cepat jam lagi. Kesian Alisa tak sihat lah guys. Malu yang nak bawa dia naik kereta Doraemon. Apalah esok kita bawa dia eh. Thank you user K for the 2 minute speakernya. Ah, lagu ni lagu kasih orang muda. Apa dia boleh scan Zala juga dengan Misty. Alah, Zala tak ada pula. Eh? Oh, kenapa? Macam arwah pun tarik ya. Kau dah jatuh ke? Siapa? Jatuh ke? Gerak gerak je. Saya akan ambil dia. Siapa? Clay tu? Oh ya? No, bukan jatuh, dia bunyian. Tak apa, nak tunggu boleh. Apalah. Tak ada kau ambil dia. Okey. Kenapa tu bunyian tu ke uniklih eh? Dia ada apa-apa share dengan bunyian? Bunyian dah berkenan dengan dia tu. Tak kali tu. Ini lagu datang dari ni. Biar Rashidah dapat je lama. Eh okey, tak apa-apa. Ada ke keturunan dia tu ke Kelih? Dia tak ada pedinding tu. Nak Jawa, ada pedinding sekarang. Ada pedinding eh? Ya. Wassalam ah. Kau balik malam ni.
Ha? Yalah nak. Ya, awak wa naik motor balik. Balik malam awak takut tiba-tiba wai kena tangkap bunian. Nah, siap lalu. Tu pokok tu kalau mawa tu kalau nampak tu pokok tu pokok Pontianak. Ha. Ayuh jangan cakap macam tu. Betul. Tu bakang tu ha. Ni alak ada berdinding mah. Alak tu ada berdinding kan. Oh, hmm. Alak pun tak cukup dinding. Woi, motor wah hilang. Jolah itu duduk atas sana dulu. Ah, motor hilang lah. Macam mana wah nak balik eh. Macam mana wah nak balik. Terklip dulu. 3, 2, 1, let's go. Thank you for the 100k like guys. Yeehaw. Thank you. Motor pun kena culik bunian. Welcome VIP kita Tuan Baby. Hello. Welcome VIP kita pakcik. Wah, dah boleh duduk kat kursi lah sekarang. Tengok apa bawah tu, Rip. Ha? Tengok apa bawah tu. Ada tengok kapet ni. Kau ingat lumpur betul kapet tu punya. Jiran dulu pemain golf. Oh. Dia buat atas ni. Dia pukul masuk tasik ke apa? Bosan dia pukul masuk tasik. Tapi ada lagi satu lubang. Main sini kan. Kat sini. Lepas tu lubang tu dekat bawah. Senang lah jatuh lah kursi aku. Oh. Oh. Jauh kan? Sini lubang dia ada. Mana? Mana? Oh, oh tu. Yang warna putih tu. Oh, dekat je lubang, lubang dia. Dekat je. Ha, masuk ah. Hole in one ah, hole in one ah. Memang betul jilan, memang betul kita orang berjilan. Masuk. Oh, hebat kalau masuk kan? Masuk. Ha, oh, masuk. Ya, yeah. Cakap power lah macam gini. David. Ha. Betul bila nak ya. Oh, dah ada dah ni, dah ada dah. Ya. Yeah. Ha, tunggu dulu je nak bagi. Tu berapa ringgit tali tu? Ya. Ha? Singgit. Singgit. Ha nah. Singgit bukan 3 ringgit ah. Nak ambil 5 ringgit. Ha. Dah. Ha, settle eh. Settle. Nah, jangan lari lagi. Ha. Nak ambil receipt. Ha, boleh. Tak nama David. Boleh claim mak receipt ni? Boleh. Ya, mak claim kat bos boleh. Ha, boleh boleh. Okay, terima kasih. Kamu. Oh, tu baliklah claim. NR jangan bagi tahu ya Zala kat mana ke apa ke tu maknanya membocorkan
info. Tak boleh bocor info. Okey. Apa yang Wah buat sini jangan bagi tahu Zahla, apa Zahla buat jangan bagi tahu kat Wah, okey. Itu yang aku tengok tu, dia orang cakap jangan jibam, jangan jibam ah, tu maksud dia. Jangan bocor kan. Okey. Berajuk-berajuk. Minum Milo lah. Nggak tahu kok Aiman datang. Sedap ya. Jadi tonggek semacam ni. Bila minum Milo dia kena tonggek sikit. Minum Milo sikit lah. Lu tengok apa lah? Balik-balik. Lu tengok apa lah? Gatal lain mata. Kau jangan... Kau tengok benda barang ni? Wah. Ni tengok buat tonggek ke apa? David. David, tu dapat satu... Emet. Nak Medi? Medi? Order lah order, nanti awak bayar. Order Grab Food. Okay, Order-order dia bayar. Kau nak Medi apa, Clay? Kau nak pizza 2. Order Medi ke pizza? Medi mana ada pizza? Medi mana ada pizza? Macam-macam. Aduh. Poni-poni ikut, lagi ikut macam... David, tonggik. KFC ada. Jaga, ayam. Nanti alap usha lu. KFC tak ada, ayam ada lah. Medi lah. Medi lah juga. Medi tu bukan ada satu burger. Yalah. Dia ada macam-macam ah. Burger apa? Wah, yang miskin pun tahu lah. Ke Medi lah ke? GCB ke? Mana-mana lah. Mana boleh mana-mana. Oh, the flies dia lah kat rumah. Happy meal, happy meal. Oh, the flies, flies dah flies. Ambil yang paling mahal. Yang paling mahal. Oh, the kentang dah. Okay, Pak Arab. Dua set. Pak Arab nak apa? Ice cream. Okay. Kurama nak apa? Aku nak... Pagilah. Lambat tak ya? Kek. Bye. Apa? Bagi kek pandan. Pandai. Kalau tak ada. Kalau tak ada bolehlah bagi aku coklat smoothie. Para. Kurang mai yang paling buat kau sedih kan. Tak yalah pergi untuk dia. Dia paling buat kau sedih selalu kan. Amboi. Kita beli kita berempat. David nak apa? Oh, ingat tak ingat kau lah. David nak apa? Oh, nak ayam 3 ketul. 3 ketul. Okey. Ha. Set flash. Okay. Kurang berajuk. Oh, ni dia tak tahu kalau orang tu selalu laju. Mana tu? Pergi pucuk dia. Lo, ucu. Haju. Raju pula dia. Alo. Aduh, gak aku lama laju pula. Lajuk tu macam mana tu? Aduh. Malu. Kalau bucu. Janganlah berajuk. Kek pandan. Merajuk betul tu. Aduh. Masuk bilik tu. Aduh, susah macam ni. Clay, dia dah masuk bilik. Clay, dia merajuk. Clay, macam mana?
Tu dah tu. Ni senang lagi nak cari tak apa kalau berajuk dah rumah. Dia dah berajuk jauh-jauh dah. Gua pergilah beli nanti bagi dia lah. Okay, dia okey okay, lah tu. Kita jaga jangan bagi dia keluar sini. Oh, eh. Jaga kat sini kan. Eh. Jangan bagi dia keluar. Bah tua-tua pun nak lajuk. Kulama ada situ. Haa, dia lah semua rumah kat sini. Kulama, Madi, Clay, Alap dengan Shalul. Dr. Shalul, dia lah rumah ni. Ha? Tak, Madi. Cantik, babe. Cantik kan? Dia kata aku. Rindu, dia kata aku. Oh, belum kasih balik? No. No. Hehe. Alak. Eh, terang mau silau. SpongeBob. SpongeBob. SpongeBob eh. SpongeBob. Terang. Eh, rumah lo ada Milo kan. Nak Milo sikit. Milo lambek wah dah habis lah. Jom. Tentu tembak mana ada kat rumah. Tadi sebab mungkin orang minum Milo tu sejuk kot. Aiman tak suka Milo sejuk. Dia suka Milo panas. Lamanya dia orang ni. Oh, dia lah bancuh Milo lah ni. Dewi tak tiup tadi. Tiup-tiup Milo panas. Ah, sebab tadi Milo sejuk. Nak tiup pun tak guna. Ah, ada Milo. Je paket sekali. Dalam ni je lah. Haa, ni. Haa, dah. Haa, tu makanan dah sampai. Haa, burger Ramli je ada. Loh. Medi tak ada. Takkan tak buka? Tak buka, dia tutup. Aduh. Ada burger Ramli je. Sekejap lagi Kulama tak nak macam mana. Dia nak tu apa, smoothie. Bish, dia nak kek pandan. Kau nak cari kek pandan malam-malam ni. Tambah lagi. Nak pandai lalu pujuk dia. Maju je. Tak apalah, ambil dah dulu. Nak ambil satu. Ambil barap. Mana? Ha? Dah cuba barap. Terima kasih. Ambil satu. Mau balik rumah awak. Okay. Terima kasih. Tak ada left band ke hari ni? Oh, tak ada kot. Oh, tak ada ke? Ha, orang nak pergi bandar je, pusing-pusing. Okay, okay. Ada yang kesedihan ke sini. Mana dia merajuk lagi ke? Jenuh lah, dia orang pujuk aku lama. Rumah dia orang sini, rumah awak depan sana je. Kita orang berjilan. Thank you Soju2K for the giftnya. Oh, lupa nak tiup lah. Tiup lah. Fuh. Yep. Haa, kan betul ada hari ni. Hello, Pak David. Haa, hello. David. David. Tadi Milo. Tadi si Milo pula silap. Dia bawa Milo dari jauh, David. Aiman. Haa, Aiman kata kan, tadi Wan nak bawa dia jalan-jalan. Ui, dia main lampas daripada Wan macam tu je. Tadi Wan nak bawa dia jalan-jalan. Lepas tu dia kata apa tahu kat Wah. Firasat dia mengatakan ada Milo dekat rumah David. No.
Makin dekat dia cakap makin kuat bau. Ah, dia kata makin dekat dia kata makin dia bau. Wah, bawa dia pada sana tak sempat sampai rumah lagi. Oh. Ha. Patut rampas macam tu je. Hmm. Aduh, tengok tu kereta Wan sampai berasap nak datang sini. Tu sebab tu tengok sebab macam si siput je kereta lu jalan tadi. Say bye, lu tak bagi dia bawa. Ha. Oh, wee. Wee, excited ni. Sedapnya. Sedap. Oh, hai sihat apa lebih? Ha, alhamdulillah sihat. Sihat, dah lama tak jumpa. Ha, sihat. Wee, baju sama kan? Ah, maksud ni dia tidur lah, dia tidur lah. Beli buy one free one apa? Bukan. Kita baju couple. Oh. Oh, okey. Wan tak suka langgar latu-latu eh? Ya ke? Bukan eh? Bukan. Dan saya pinjam baju dia, David. Oh, pinjam baju. Ah, baju. Oh, baju beli baju banyak. Banyak. Kita orang saiz sama. Kita orang saiz sama. Boleh pakai. Wan sebelah kurama pun kau boleh pakai. Serius lah? Seluar long tour tu boleh pakai? Boleh. Baik tu lah pinjam dia punya seluar waktu event motor dulu. Ni dia orang nak pergi mana ni? Kita orang nak jalan-jalan pergi bandar. Ni. Oi, pergi mana? Arab ni? Halo? Masuk hutan je. Masuk hutan? Buat apa? Arab, mari, Clay. Cari kayu api. Nak cari kayu. Oh, si Clay ni nak cari kayu. Halo. Takde, aku pergi bandar tadi. Lepas tu, si Aiman ni kata firasat dia kau mengatakan ada Milo kat rumah David. Hola, thank you for the ketupatnya. Sebab dia punya pasal aku bekerja lah datang sini. Sampai rosak kereta aku. Sampai rumah David je dah rosak. Dah habis lah. Milo tadi. Ya kan, kulama lah. Tak, David ada lagi tak Milo dia? Milo Aiman? Ada dua lagi? Oh. Ah, bolehlah, Merivik satu, dia satu. Dia dah tak sempat tau lah. Oh, tak sempat lah. Apa tu? Sedap sangat. Siapa balik batu? Tak ada. Balik batu ni? Ada orang excited dapat Milo. Seronok kan dia? Biar janji dia happy lah. Bukan dia ceria. Eh tadi burger Ramli tu beli untuk dia tak? Tak beli. Beli dia tak nak ambil lari. Burger. Sudah dia punya saya. Demam dia tibai. Sudah. Habis sudah. Itu habis ni. Habislah. Efek dia dah sampai. Milo macam ni. Efek dia sampai. Energy boy. Sudah. Dia datang hype kalau minum Milo ni. Betul-betul ni ya. Jadi sihat dan kuat. Habislah kita wah. Ya. Ke mana dia bawa tu? Sebaik baik dia tak bawa ke laut. Abang Jalil. Ya. Kereta tu kena COVID dah, tak gerak dah tu. Bukan. Bukan. Kereta kena COVID. Kan rosak kereta tu. Rosak tu. Rosak lah. Kereta kena COVID ni. Dah siap zaman sekarang kan. Dia yang losak kan, dia tuduh kereta kena COVID. Mau pergi mana ni? Masuk hutan? Buat apa pula? Cari kayu. Kayu cari apa? Cari kayu. Lemang? Cari kayu. Nak buat lemang nanti. BBQ. Nanti raya datang ada rumah ambil lemang. Boleh. Kita nak bakar lemang. Kenapa tak naik kereta? Kita masuk lemang kaki. Bersenam sekali. Tu kereta tak simpan tu. Alah, ada kereta tu juga lah. Ni apa tah? Aku lama lajuk-lajuk je. Lajuk-lajuk tadi dari sana ke sana tadi. Terus dia pergi sana. Yang naik motor tu? Sana tadi. Susah lah. Nak jauh takut dia pula hilang. Aduh, esok cari dia pula. Jom lah, Wan nak pergi bandar sekejap. Buat apa, David? Pergi bandar? Saja pusing-pusing, naik kereta Doraemon. Oh. Tunggu lah, naik berapa orang pun? Dua. Tadi naik 4 orang eh? Tak boleh, 2 je. Select lah Doraemon tu. Doraemon select. Ha, dia naik kan Obita kan? Tak tahu Aiman buat apa tu?
Dah rumah lu, David. Eh, jalan dia, Wan nak pergi bandar sekejap eh. Ah, sama lah, Wan nak bawa apa. Eh, sekejap, tanya Aiman dulu ni. Nak stay dengan lu ke nak stay dengan Wan? Aiman? Patah balik dah. Aiman? Malam ni nak stay dengan, nak bawa David ke nak stay dengan, nak stay dengan aku? Ha. Wan nak naik kereta Doraemon ni. Ha. Eh, abang David ada kereta Doraemon? Haa, ada. Oh ya? Nak tengok? Wow. Sekejap. Tengok, tengok, mana-mana. Oh, you pull. Wow. Berbeza. Main aja lah, naik. Naik, sini, sini. Tak ada cek, nak naik. Boleh, nak ajak Wan. Jumpa you. Boleh ha. Semoga berjaya. Ha? Semoga berjaya. Wah. Kenapa kereta Wan tak ada pergi depan ni? Ha? Ha? Tak tahu. Oh. Kereta Wan tak ada pergi depan. Masih. Masih. Masih ni. Wah. Solat uji uni tabi taina. Hai. Takikopta. Hei, bezir. Hei. Ini boleh, ini boleh kembali ke zaman silam ke, Bang David? Ah, boleh, tapi lu kena tali tu yang warna merah tu. Tali warna merah eh? Tu mesti warna merah. Ya, ya. Ini boleh tarik ke? Boleh. Nanti dia kembali ke zaman silam. Oh, jadi nak tarik tekan F, tekan apa? Tekan F. Tekan F. Ha. Ya. Yep. 2, 3. Kita sambut dia, kita sambut dia. Sambut dia. Ah, tak sempat dah. Lamai lah pula. Halo. Rumah Abang Jalil, Abang Jalil tidur kat rumah lah Abang Jalil. Eh, apa? Wih, makan tuan ni. Tunggu. Tunggu. Where you going? Aduh, tak ada yang balik. Oh, tak nampak, tak nampak. Cepatlah awak nak naik. Ah, sudah tak boleh naik pula. Lompat, tak lompat, tak lompat. Diam. Lolan diam. Lolan diam. Oh, dia atas pasir tak boleh tu. Apa nama benda lah tu? Dia atas pasir ke divers. Oh, baru awak tahu sini. Ini boleh. Oh, nampak bila masuk pasir tak boleh. Oh, dia allergic. David. Ha. Macam mana dia boleh jadi taik bintang? Tak tahulah. Jom naik sekali. Cuba. Ha. Tengok macam best je naik. Memang. Macam tak ada apa, macam mana dia boleh itulah jadi taik bintang? Itulah. Tinggi eh. Tinggi. Wah. Boleh sampai angkasa lepas ni. Ush. Tapi tu lah tak jumpa Doraemon ni. Semalam tak jumpa dia semalam. Bagi hadiah. Wah. Ha. Lain macam ni. Dia macam ni. Ni cuba tarik tu yang warna merah. Oh, tu yang tu. Ha. Okay. Jadi apa tadi? Taik bintang. Kita ada 2 taik bintang. 10 eh. 10 mangsa guys. Janganlah buat wikang. Janganlah buat wikang. Guys, helep. Buat wikang. Apa? Buat wikang.
Dia orang penat sangat ni. Eh, ada tai bintang mas sini. Ni tai bintang. Wish. Aiman, Aiman dah kena semalam. Semoga esok pagi ada satu kotak Milo. Amin. Itu yang lu doa kan, eh? Oh, betul lah, nampak bintang kan? Nampak tek bintang kan? Ada dua tek bintang tadi. Oh, sana lu doa apa? Sama juga. Sama. Tapi tek bintang ni unik lah. Kenapa? Oh, tak pernah tag lagi tag bintang depan mata macam ni. Ambil lah, bawa balik. Kurama. Itu kurama, kurama. Laju-laju, udah laju-laju. Mana pakai ni? Hehe, kunci lah lah. Dulu. Cuba eh. Ha. Cuba bawa je. Eh. Sana ada lagi seorang eh, doktor. Sana ada seorang lagi. Ha. Doktor, suara lagi doktor. Di mana nak? Doktor tak ada. Ha, ha. Okey. Ha, ha. Susah kan nak terbang, ha. Oh. Ajalah. Alah-alah, lu pergi isi minyak sekali lah sana. Tekan H lama-lama. Oh. Okey, tekan sekali lagi. Tekan nampak 5. Hold, hold nampak 5. Ha, jalan depan. Nak turun ke 8. Tekan F. Dah tinggi nanti tekan F. Ah, eh, tak bintang dah bangun. Dah bangun. Okey ke? Mana? Kau tidur kat sini mana? Tadi orang mimpi lah. Jumpa bidadari kejap pun. Tahu-tahu jumpa tanah. Ah, tu tu. Nasib baik sempat berdoa. Dia dah bangun lah. Ni, ni solang lagi. Eh, kau nampak bidadari tak cantik yang tadi kan? Ya tu. Aku nampak bidadari. Aku nampak kejap ke? Putih, cantik. Tiba dia sampai. Aku kelip dia kan? Coklat. Sampai nampak Doraemon. Oh, okay, salam Doraemon eh. Salam Doraemon. Itu mangsa. Mana? Masa keberapa mana? Tak tahu. Tak tahu. Pak David. Ha. Berapa jumlah mangsa semuanya? Apa 10 kot? Tahniah. Mana ke 10? Tahniah ada dong ke 10. Ada ada apa-apa manis-manis? Haa ni ada. Tahniah. Ambil gambar, ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar kan? Ambil gambar. Gambar gambar. Haa. Okay. Senyum. Senyum. Satu. Dua. Tiga. Tahniah. Thank you, thank you, thank you. Tanya kepada pemenang. Nombor 9, nombor 9 tak ada. Nombor 9. Ucapan saya kepada mak saya. Ni nombor 9 ni. Saya dapat menjadi mangsa yang ke-10. Terima kasih. Ustaz doktor datang. Tanya, tanya pemenang ke-9. Terima kasih, terima kasih. Saya ada ucapan. Saya bersyukur kehadrat ilahi kerana saya kejap. Storage full lah pula. Alamak, baru nak cakap. Ah, yang lu tadi ada ke tak tu, mana? Apa tu? Yang lu lu cakap tadi tak ada ke tak tu? Itu lah tu. Okey, okey, dah clear, dah clear. Oh, dah, 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 dah. Clear, dah clear. Sekejap, sekejap, sekejap. Ambil balik bahan dia kat bawah. Action. Okey. Saya bersyukur kepada ilahi kerana saya dah jadi mangsa ke-9 kereta Doraemon David. Saya rasa berbangga jadi sebahagian dari mangsa-mangsa beliau. Mak, mana masuk TV, Mak? Saya Mak, saya menang. Tahniah, tahniah. Ni masuk TV berapa ni, Aiman? Sekejap, cek balik. TV berapa ni? Cek balik? Cek balik ni. Oh, 611. 611. Oh, 611.
611 tu bukan cerita Korea ke benda ni? Tak tahu. Hmm? Rumah awak tak ada pun channel tu. Tak ada. Anak. Ha. 611 tu cerita Korea kan? Ah, mana lu orang kena cakap kabar. Korea lah. Cakap Korea. Aku baca surat khabar je. Aku tak tengok TV. Oh ya? Ha. Sepanjang aku tahu. Tengok TikTok lah. Tengok TikTok eh. Siapa live? Siapa live? Tu. Mak, masuk TV lagi mak. Jap. Nak interview. Okay, Encik David. Setelah Encik David mendapatkan mangsa ke-10 ni, adakah thank you for the game pack-nya. Encik David akan mencari 10 lagi mangsa seterusnya? Mesti. Pegang mic. Mestilah kita akan teruskanlah sehingga satu negara kena. Tapi target wah tu mestilah yang nombor satu presiden loko halak dia kena lah satu hari nanti. Tuan David tak rasa ini akan jadikan kontroversi dalam negara? Kontroversi kan bagus. Dia akan kontroversi kan? Menarik publicity menarik orang. Okey. Sekejap. Okey, kembali ke pentas. Okey, Encik David, dalam senarai 10 mangsa pertama tu adakah melibatkan penjawat awam? Penjawat awam ada mangsa ke berapa lah. Ada. Mangsa ke-6 mangsa. Mangsa ke-6 nama dia Tuan Kaizo. Kaizo. Tuan Kaizo. Yes. Saya nak tanyalah macam mana Encik David mendapatkan keberanian untuk mengenakan Tuan Kaizo. Kena kelas. Itu kena keras. Kena kelas. Okey. Pada penonton di rumah. Sudah. Kereta wah. Apa lu tolong macam tu? Oh, nasib baik dia tolong balik. Sopan ni dia. Tolong. Ada ke terlejun? Apa perasaan cik selepas terjun kita Dorema? Saya amat gemetar dan gemuruh. Gemetar dan gemuruh. Ni masa ke-8. Apa perasaan menjadi mangsa ke-8 sebelum ke-10? Agak teruja. Sebab selalu tak pernah buat kali pertama kena skamer. So kami daripada Media 611 mengucapkan tahniah kepada Encik Pak Arab. Kerana pertama kali menjadi mangsa kepada Encik David di sini. Encik Arab, saya nak tanya satu soalan. Boleh. Satu soalan. Manakah Encik Arab ini adalah mangsa ke-8 Encik David? Adakah pada pandangan Encik Arab, adakah Encik David akan menambahkan lagi mangsa untuk 10 mangsa kedua? Kemungkinan kebarangkalian keakhiran semua akan ada mangsa seterusnya. Okey. Berbalik kepada soalan Encik David Soalan kepada Encik David Encik David. Boleh saya tahu siapakah mangsa pertama Encik David? Mangsa dia adalah Encik Nakiuddin Ismail. Pembukaan segala acara. Okey, macam mana Encik David boleh mendapatkan orang kata berani untuk mengenakan Encik Nakiuddin, yang mana Encik Nakiuddin tu adalah kawan baik Encik David sendiri? Dia sebenarnya saya tak sengaja. Sebab kalau kita tengok di sini ada 3 picu tu. Kalau nak turun, dia kena tarik picu yang tengah dan kanan. Tapi tanpa sengajanya, Naki dia tarik picu kiri sekali, iaitu picu untuk eject. Jadi sejak daripada itulah datangnya idea untuk kita teruskan untuk mangsa seterusnya lah. Terima kasih agak lah pada Encik Naki kerana memberikan idea kepada orang lah. Sebenarnya Naki dah madi lah. Sebenarnya madi mangsa kedua, tak salah lah. Madi dah mangsa kedua dan dia jugalah tersalah tarik. Madi, jom. Encik Alap ni bukan tempat untuk tidur, Encik Alap. Dia buat tempat tidur pula. Saya ada soalan untuk Encik Madi. Kamera. Sana. Fokus. Sini kamera. Okey, Encik Madi. Apa perasaan Encik Madi setelah Encik Madi tahu Encik Madi adalah mangsa yang kedua? Mungkin dia sedang tertekan. Terus tak bersuara. Saya rasa dia masih trauma ni. Sama lah, semalam waktu kena pun tak ada suara. Tak ada suara. Tak ada juga Sudah. Masih trauma sampai hari ni Masih trauma.
Madi, mana solo? Dia masih ada. Nampaknya masih lagi dalam keadaan trauma. Keadaan trauma. Encik David, dalam 10 mangsa pertama Encik David tu, adakah ia melibatkan ayang Encik David? Oh, of course not lah. Of course tak. Of course. Tapi kita ada mangsa yang dua serentak kena ya. Iaitu ni Cik Aiman kita. Oh, kameraman kita. Kameraman kita. Dua serentak. Okey. Binyak kameraman. Tak apa, aku terlibat. Okey, Cik Aiman. Ya. Boleh bagi tahu kepada saya Cik Aiman adalah mangsa ke berapa? Saya mangsa ke berapa ya? Tak ingat ah. Tak ingat. Saya pun tak ingatlah. Oh ya ke? Okey. Bagaimana? Okey. Macam mana apa yang membuatkan Cik Aiman boleh menjadi mangsa seterusnya dalam senarai 10 mangsa Cik David ni? Macam mana cerita? Cuba ceritakan keadaan waktu tu. Yang cerita dia. Malam tu Aiman tengah berlatih pacak EX5. Lepas tu David ajak Aiman jalan-jalan naik kereta Doraemon. Aiman pun naik lah, bawa satu abang mana dah tu. Lepas tu dia kata kalau nak turun tarik benalah tu. Aiman tarik melompat, jatuh ke bawah. Lepas tu jatuh tu dekat kuah kari, dekat tempat buka puasa tu. Habis makanan orang. Lepas tu tak yang terhirup-hirup sikit. Terhirup itu macam, bukan tak sengaja, itu macam sengaja. Sempat terhirup. Itu tak sengaja. Ini macam jatuh plap. Faham. Okay, kalau tak sengaja tak apa kan. Betul, tak sengaja tu. Okay, Encik Aiman, cuba ceritakan kepada kami, Encik Aiman kena kat mana? Dia bagian bandar ke? Di pesisiran pantai ke? Mana? Bahagian bazar. Bazar? Yang ada dekat dataran tu. Welcome VIP kita. Saya faham. Okay, waktu itu ada sesiapa yang jadi saksi. Saksi. Sekejap ya, Jalina. Encik David. Ya. Saya dah zoom dekat sana. Cuba Encik David tengok. Ya Allah, lori. Tu. Ada Milo dalam tu. Tu dekat sana. Encik David ada nampak apa-apa tak? Tu macam kereta wah je. Jom. Saya dah zoom. Kereta wah. Bawa pergi mana? Takkan minyak habis kot. Kenapa ni? Minyak habis lah. Minyak habis. Alah, awak dah cakap kan tadi isi minyak dulu. Buat-buat call, buat-buat busy. Ada yang kurang matangkan maju tu. Tadi dia bawa kereta laju tadi tu. Encik Malam. Nampaknya dapat story baru ni. Nampaknya Encik David macam tak akan dapat mangsa 10 mangsa yang seterusnya. Sebab kereta beliau dah habis minyak. Ni dia orang kena isi minyak ni tu. Station depan tu je. Tolak lah sampai sana. Siapa suruh habiskan minyak? Padahal juga ya. Ini boleh buat dokumen. Okay. Macam mana fokus pada saya. Okay, seperti kita lihat ya di sini kereta Cam Encik David habis minyak. Telah kehabisan minyak ya tuan-tuan dan puan. Kita rasa terkilan yang dekat sini sebab Encik David tak dapat untuk mencari 10 mangsa yang seterusnya. Ya dia. Bak kata Encik David sesi minyak dekat je sebenarnya. Dekat je. Kena tolak lah sampai masih sampai dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Stesen minyak. Kita tolak sama-sama. Tak, biar dia orang tolak sama-sama. Kita teruskan je. Okay. Nampaknya. Kameraman. Dia ambil angle sana. Dia ambil angle sana. Okay. Nice. Buat muka serius. Okay.
Okay, Cik David, soalan saya yang terakhir, Cik David. Yeah. Saya nak tanya Cik David. Adakah nanti 10 monster seterusnya akan melibatkan orang-orang besar nanti? Mesti. Mesti. Kita go big or go nothing tema kita lah. Kita akan maknanya target. Macam awak cakap tadi, tu Presiden Loko tu target awak. Target eh? Presiden target eh? Okay, memandangkan Presiden Roko ada menteri-menteri yang di bawahnya, adakah Encik David cuba untuk menjadikan menteri-menteri di bawahnya sebagai manusia? Of course, kita go yang kita naik slow-slow daripada naik bawah slow-slow ke atas. Okay, saya faham, Macam mana? Fokus muka Encik David ni. Fokus muka Encik David. Fokus wah. Fokus rambut David. Okay, ha. Okay, dekat sangat. Macam mana, ada apa-apa soalan kepada Encik David? Bagaimana Encik David dapat keberanian untuk menjadikan Mr. Presiden kita sebagai mangsa seterusnya? Wangan dia dah lama dah, tak sebulu. Sejak daripada wah bertanding jadi YB dulu kan. Dia kan parti lain, wah parti lain. So daripada sejak daripada tu kita lah memang tak ada ni. Nampak je depan-depan macam okey. Belakang-belakang kita santau menyantau. Jeli. Tulis. Okay. Buat politik. Ada mangsa politik. Okay, Encik David, saya nak tanya, adakah plan Encik David ni adalah salah satu strategi pilihan raya? Of course lah, kita akan malukan dia lah. Jatuh daripada kereta Doraemon, aduh hinanya. So daripada itu, pengundi dia akan lari pada wah lah. Macam tu lah. Okay, kita take note sini. Kita buat sampai bila dia masuk dalam parlimen tu, awak dilihatkan 3 hari. Okay, kita take note sini, taktik tu. Ini politik. Okay. Encik, mana ada soalan apa-apa untuk Encik David ni? Bawa masa tu setakat ini sajalah. Ini sajalah ya. Okay, Encik banyak fokus pada saya. Sekarang kita akan lihat apakah yang akan jadi pada 10 mangsa seterusnya. 10 mangsa seterusnya kepada Encik David. Kita akan lihat dan kita akan terus bersiaran di channel 611 dan kita akan buat liputan secara live. Sekiranya ada mangsa seterusnya kepada anda semua. Okay, sekian. Terima kasih. And cut. Okay. Okay. Tulis lah elok kan. Sakit bahu. Kabel tu berat tu. Orang berlari tadi ke sana. Lembab pada orang yang tak sampai lagi ke. Badan muka lah. Satu saya habiskan minyak. Kereta lorang bukan kat sana. Itu dia jauh. Ui, barang-barang kamera semua kat dalam tu. Tak apa. Kau ni. Kau ambil lah. Okay. Tak apalah. Dia habis duit saya teman. Jom. Sepuluh mangsa dah itulah. Oi, Tukul lama. Lajuk-lajuk tu. Aduh, kenapa kurang melajuk? Biasalah, usik-usik lagi. Dia kan orang tua, sensitif. Faham? Orang tua dia tak boleh apa. Kadang susah nak buat, tak boleh buat gurau sangat. Itulah. Cakap tak nak order makanan je pun lajuk. Tak ada makanan ni. Lajuk dah lari. Lepang. Liputan ni. Okay, jap. Lambatnya sampai. Meter ni. Tolak dua orang pun ni. Kereta ni tak boleh naik atas pasir. Dia sangkut. Sangkut lah, tak boleh naik atas pasir? Ya ke? Dia tak mesra pasir. Dah sampai. Dia sampai juga. Lu tolak lagi mana? Dah sampai. Dah sampai. Pusuh. Angle ni cantik. Lu aim bontok dia orang eh. Ha? Mana dia?
Mission. Ya, mikrofon tu beli. Mana eh? Doraemon bagi minyak Mission. Buka sikit. Ini apa benda? Oh. Ni. Oh, tak ada. Oh, tak pasal baru pasal. Tapi laku ke kalau buka kat sini? Itu lah. Rasa yang isi kita lah. Berlima je. Kita lah isi sini selalu. Akan datang nanti mungkin David akan meneruskan agenda beliau untuk mendapatkan 10 mangsa yang seterusnya. Menangkan keretanya sudah diisi minyak. Jadi stay tune ke channel 611 untuk kita dapatkan lintas langsung nanti ya. Dekat mana nak tengok TV 611 tu? Dekat TV ya. TV kan? TV kan? Ha. Live kan? Masuk live kan? Ha, masuk live nanti kita. Halo, ma, apa? Kalau TV dapat mangsa yang ke-11, kita akan buat live nanti. Kamera sini, kamera sini. Okay, tutup kamera. Kita akan lihat kat sini Encik Arab ni adalah salah seorang pada mangsa 10 orang mangsa yang pertama. Panjang betul berita malam ni. Pak Arab masuk TV. Okay. Jadi kita akan buat lintah langsung ya, untuk apabila David nanti dah mendapatkan mangsa yang ke-11, kita akan buat liputan langsung secara live di seluruh negara No Limit. Nanti kita akan sebarkan berita ni, kita akan sebarkan. Kau kena pergi ke bandar ni. Kita akan sebarkan berita hangat dan panas ni. Di mana Encik David telah membuat pengakuan bahawa beliau akan cuba untuk menjadikan pihak menteri sebagai mangsa. Kontroversi panas tu, kontroversi panas. Dan ia adalah berbau politik sikit. Bukan sikit tapi banyak. Ada berbau politik, so nanti kita akan dapat, kita akan kita akan bagi lintas langsung secara live untuk mangsa yang ke-11 seterusnya. Adakah mangsa ke-11 itu adalah pihak menteri atau masih lagi penjawat awam atau melibatkan pihak medik ataupun rakyat biasa. Stay tune channel 611. Terima kasih. Astro ceria. Okay, settle. Panjang betul berita malam ni. Okay, dia dah ada. Kita dah ada cerita. Nanti dah ada minyak dah. Ada minyak dah. Tapi warna tak ada pula kan. Alak, kenapa tu? Astaghfirullah. Dia isi minyak. Kamera. Kenapa awak tak boleh naik ni? Tak boleh naik? Lihat, kembali bersiaran dalam channel 611. Tahniah. Di mana? David kena scam. Oh, belum. Aduh, dah buka kamera ni. Tak boleh lah, awak kena isi. David Madi Clay Wan nak gerak dulu lah. Okay. Tutup mata dah Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, jumpa lagi. Bye. Misalnya awak tak ada isi minyak ni. Minyak pun dah scam you ni, David. Wah. Aduh, minyak pun dah scam ni. Aman. Aman nak lepak, nak duduk rumah David malam ni ke rumah aku? Situ? Mana? Hai, situ? Tak boleh kan? Okay lah, Barivik saya gerak dulu Okay. Bye, Madi. Bye. Makan ni, bapak lo nak. Bye. Gerak dulu. Nanti wah edit video kau-kau punya untuk yang video tadi tu. Boleh. Okay, bye-bye. Bye, Madi. Bye, Farah. Bye. Power Iman. Orang buat apa ni? Sampai rosak ni mesin masa lah. Salahkan Pak Ara. Tadi lu tahu kah dia accident? Dia accident tadi. Ya. Mati dia tadi. Pensai dia tadi. Tolak atas tak. Tak ada kalau naik misi dia ada tulis minyak kat situ. Memang cover line. Ni orang tak nampak dia jatuh.
346. Rajinnya. 347. 300. Tadi berapa? Start dari 1 balik ya. 1 2 3 4. Ah, penat. Wih, siapa tu? Haha, tak boleh kan? Masa losak. Ah, sudah. Okey ke tu? 460. 461. Oh. 492. Power lah Aiman. Okey. Baru boleh buat motor. Ha, boleh. Oi, kenapa tu? Kenapa tangan lu macam tu alak? Eh, alak kena stroke. Alak kena stroke. Stroke. Alak kena stroke. Alak. Lu buat apa? Ha, tulang. Pandai-pandai lipat lagi. Kereta Doraemon ni. Ha. Ini Doraemon je dia lipat. Boleh ke? Cuba tolak. Nak tolak sampai bandar ke dia ni? Nak tolak ni, atas jalan. Jalan tar tengok. Pelan lah Pak Ram. Sekejap, aku cuba naik. Boleh? Ha. Boleh. Pasal dah tak boleh dah. Sikit je. Minyak habis ke apa? Sikit je dia bagi tu. Tu lah. Jajak water repair. Ke stesi minyak ni rosak. Wah, lah salah minyak pun. Tu masuk apa? $1.99 tadi. Dia pakai diesel. Oh, tak boleh. Kena pakai insen, dia kena pakai insen. Tak terlalu guna ni. Masa nak isi minyak tak boleh ni? Ha. Kenapa orang tak boleh isi minyak tu? Hmm? Orang tak boleh isi minyak tu? Pojibang kat Doraemon eh. Orang boleh hilangkan kereta ni tak? Boleh, tak ada siapa. Semua tak boleh. Kurama je yang boleh. Tapi dia merajuk. Dia rajuk-rajuk lah. Aduh. Aduh, siapa santau kereta orang ni? Tak ada ni lah. Tak ada minyak. Lu boleh beli minyak tu eh? Dah, dia dah tengah isi dah. Kenapa tak boleh beli? Oh, lesis eh. Ambil ni. Alo, apa nama tu? Chizu eh? Chizu, thank you for the live on airnya. Loko dah santau eh. Oh, diorang cepat buat kerja ni. Haa. Yeay, dah boleh. Waduh. Betul lah, atas rumput tak boleh eh. Eh, atas pasir. Atas pasir tak boleh. Pergilah isi dulu. Boleh dah. Dah, 440. Jom, hantar lorang. Kelly. Nak pergi mana? Balik rumah ke mana? Lu nak pergi mana? Bandar? Awak nak pergi tengok Naki ada kat rumah dia tak? Balik rumah je lah. Balik rumah? Balik rumah je lah. Kena ikut sekali. Kalau nak bawa kita orang ikut sekali pun boleh. Haa, jom. Urbu, ada kongsi. Zam-zam ala kazam, haa.
Jangan tarik benda tu pula eh. Ha. Jangan tarik. Tangan tu jangan gatal. Boleh hentak masa tak? Boleh. Boleh. Tapi bahaya. Aklam Shah, thank you for the gift-nya. Hello. Ha. Kat mana? Ah, tenggiri ke? Ha. Apa tu doktor ni? Okey. Lu. Ha, tenggiri. Kau hang buat apa? Baik. Tolong. Tu pergi ketuk jap rumah Naki tu. Orang nampak ada doktor masuk ni. Aku tak boleh naik eh. Ada pintu je. Turunkanlah aku dulu. Oh ni. Dua orang tak? Tak ada orang lah dalam rumah. Tak ada eh? Tak ada orang lah. Eh tu? Oi! Oi! Eh, David. Ah, buat apa? Oh, tak ada pensan atas. Atas bumbung. Oh. Buat apa atas bumbung? Ah, buat apa atas bumbung? Main gitar. Main gitar? Gitar tak ajak. Wah. Mana solang ke? Mana salah? Okay. Ha? Okay, tak tahu. Tak dengar suara pun. Hello? Ha. Dalam rumah kot? Oh, rumah. Apa, lu nak tidur lah ke apa? Tak ada lah. Ha. Demau semacam je. Tu lah. Tak ada lah. Lu apa projek hari ni? Tak ada projek. Ada apa projek? Beratlah kau ni, Madi. Eh! Alam. Tak ada. Korang pergi mana? Jalan-jalan tadi. Pusing-pusing. Sorry. Dah. Nisa dia cakap dia tak sihat. Macam mana? Okey lah? Oh, saya tak masuk rumah lagi. Masuk rumah lagi. Ha. Elisa tak sihat? Laki pun macam berjangkit je. Okay, wah, tak sihat kah? Apa kata kita duduk-duduk, kita bercerita? Ya, bang. Laki macam cerita? Lain macam je. Suara pun tak bermaya je. Tak ada lah. Okey lah. Selalu lain. Selalu je pada David. Dah selalu macam tu. TV dah macam tu, ada selalu kaki ke jadi? Tua. Ya lo, jap. Ni orang tak call lama ke? Dia laju teruk tu. Jangan cuba try call jap. Lama laju lagi. Orang tak nak beli MacD ke dia. Aku nak tanya korang satu benda. Tak harap dulu. Apa... apa penipuan yang paling besar sekali yang kau pernah apa buat? Tanya tipu-tipu ni. Jangan tajuk lain. Tajuk lain. Tajuk lain. Allah ni balu je laju tadi. Ah, ya. Yeah. Sebab melaju. Cerita lain. Eh, tak ada. Bukan. Tanya. Tanya. Ha, tanya. Oh, juga. Soalan apa tadi? Aduh, Naki ni. Apa puan yang paling besar sekali yang pernah kau buat? Ha, sudah. Macam ice breaking je ni. Ha, sudah. Udai. Di... Pujavi...
cakap keluar pergi diving. Padahal dengan orang lain. Itu benda besar eh? Besar bagi aku. Alah, ini kan belum baik. Tukil besar habis tu, sampai laju-laju tu. Padahal kita orang tak ada apa pun. Mandi. Iwan tersakiti, thank you. Kalau mati lah kan. Tipu pergi sekolah, tapi di sisi. Dia sebab besar tu sebab mak ayah. Jadi kalau kawan-kawan dia tak jadi besar. Kalau mak ayah tak jadi besar. Waktu paling besar. Besar kau, kecil aku kan? Untuk maybe macam tu lah kot. Okay. David? Kamu tak tahu lah. Sebab tak pernah tipu. Eh, tak pernah tipu. Tak pernah. Pernah, tapi lu tanya macam ni terus tak ingat apa lah. Mungkin wah bawa kereta tak ada lesen, polis tanya wah cakap ada lesen. Ya. Tu juga eh. Oh, tu paling besar tu. Rasanya besar. Tu Naki. Hah? Naki? Ha. Naki. Naki. Aku okey je. Okey je apa? Siapa dia okey je? Orang tanya. Mana ada okey je? Orang tanya dia tipu apa? Oh, dia tanya orang tak apa. Itu tu. Aku okey je. Ni kira ni paling tipu paling besar lah. Tu kereta David tu apa yang kelebihnya lagi tu? Jangan tukar topik eh. Jangan tukar topik eh. Hah? Tukar topik? Jangan tukar topik. Apa tu? Apa yang tipu paling besar Naki buat? Aku okey je. Itulah tu tipu dia tu. Dia cakap dia okey. Tu cakaplah okay. Kenapa? Apa hal? Tak ada apalah aku. Sedap juga makanan pergi Doraemon ni. Kau puasa kan? Dalam tu ada dolar yang. Kau tengah sahur ke apa ni? Aku dah ambil lah. Kau buat apa je hari ni? Macam nak dengar apa Naki nak cakap. Apa Naki nak cakap? Ui. Tak ada lah, aku baru balik kerja kan. Baru balik kerja. Sampai main gitar dulu kat atas tu. Orang balik kerja, jumpa bini terus. Kenapa turun naik atas? Betul-betul. Sampai pingsan pula tu. Betul-betul. Okay. Bukan ada macam fili-fili main gitar kat atas kan. Macam best pula. Tu je. Ada lagi fili kalau main dengan bini. Main gitar dengan bini. Main gitar dengan bini. Ada bini kat sebelah tu maksudnya. Kali tu. Buat ayat tu. Maaf, saya minta maaf. Kau tak masuk rumah lagi. Aku tengah apa buat lagu baru kot tadi. Cuba try nyanyi. Try. Nak dengar. Lagu tu eh? Dia buat lagu apa guys? Mana lagunya? Lagu dia lagu Hold On. Hold On. Bukan nama lagu. Hold On, I still want you. Dalam bahasa Melayu dia sebenarnya berjalan. Betul tak? Bahasa Melayu dia kan. Betul juga eh. Tak sama. David tu haus ke apa? Tak, ngantuk. Jelah tidur dekat dalam rumah. Kenapa mari tidur kat rumah? Ni. Mau nak bola dengan Naki eh?
Nanti kita orang nak balik naik apa? Tolak. Gila. Jom. Naki pun nak masuk rumah ni. Bye. Dah celah lah ni. Bye-bye Naki. Bye-bye Naki. Nanti apa-apa bagi tahu ya. Nyanyi lagi. Naik kereta tu kena nyanyi. Pak Rob nyanyi tu Pak Rob. Naik kereta tu kena nyanyi tu. Ngeng. Aduh, ingat nak jumpa Lisa. Kok Lisa dah okey ke? Ada Naki pula. Aduh. Jadi demam. Sampai demam dia tadi. Oh, kenapa tiba-tiba demam? Ya, kenapa bawah sini pada boleh terlebang kan? Itu dah baru nak tanya tadi. Kenapa kita jalan di bawah? Lupa kereta ni boleh terbang. Ya, David dengan Lisa dah okey eh? Ah, okey. Dah okey dah. Dah tanya semua dah. Dah settle dah masalah. Dah settle lah. Kenapa lu duduk macam tu? Mandi. Okey. Nak bela ke? Nak bela awak boleh tolong dulu. Tak apa. Sampai rumah di waktu ini. Aku hanyalah untukmu. Wah, lap nyanyi guys. Lain dalam diri takkan berubah walau dipisah laut. Wah, lap belanja lagu. Hai, tak hanyalah untukmu, tak pernah goyah, tak pernah jatuh. Takkan terpadam dalam hatiku yang milikku. Pecah. Dah sampai ke? Tak belum, nyanyi lagi. Dah sampai. Nelayan. Okay, bye-bye. Terima kasih, David. Bye, David. Okay. Alah, jangan baju-baju kita. Okay. Bye. Pergi pujuk aku lama. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Masalahnya rumah. Rumah, wah, ni berpasir. Sini nak parking. Tengok. Kena terlebang. Kulama masih lajuk ke? Awalah sini masih lajuk-lajuk lagi ya. Kulah tengok, biarlah dia lah pujuk. Kalau dia tak okey esok kita pujuk dia. David free dah 150. 150 mana boleh free? Kita free 200 lah. Okay, duduk dulu. Nanti ku lama lali tu lah, jangan dia pula lali sudah. Hei. So okey lah guys, kita end dulu kat sini. Kita jumpa bila lah. Sekejap lagi, sahur lagi tengok lah kalau ada eh. Kalau tak ada, tak ada lah. Okey. Kalau tak ada, kita jumpa esok malam je. Alright. Bye bye guys. Good night. See you guys again. Tata. Thank you.